Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sekalian yang kami cintai dan kami sayangi, seperti biasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah bacaan surat Yasin dan juga tahlil zikir sebagai sarana taqarrub ila Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan kita, bacaan surat Yasin, tahlil maupun tahmid, kita semuanya mendapatkan ridha dan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga senantiasa kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Qur'an yang kita baca maupun dzikir-dzikir yang kita baca, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan dari wasilah ratap doa yang kita baca, zikir yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat daripada donatur-donatur kita. Mudah-mudahan semuanya dijawab dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian yang kami cintai dan kami sayangi, mari sama-sama munajat kita mulai dengan bacakan surat Al-Fatihah. Doakan seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi telah berinfak bersama kepada kita semua, pada adik-adikku sekalian, untuk kepentingan yayasan. Doakan sama-sama mudah-mudahan infak dan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan memberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan memberikan umur yang panjang, umur yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan salihah, dan senantiasa mendapatkan keberkahan sepanjang hidupnya, dan senantiasa mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bihamdihi hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ladihi wa dariyatihi wa libadil kiram al-badihadu bidniyatul qabul al-hajat wa syifa wal-abiyah wal-baraka wa salama bid-dini wa dunya wal-akhirah. Seluruh donatur-donatur biasa sebab itu ini syai'ulillahi lamu'ul Yeah.
Salawatullah alaika asyarakat